pemirsa setia Elsinta TV, apa kabar? Jangan lupa ya, untuk selalu menjaga jarak Anda, menjaga kebersihan diri dan lingkungan Anda, mencuci tangan dengan baik dan benar, dan kalau Anda keluar rumah harus selalu gunakan masker. Yuk sama-sama kita putuskan rantai penyebaran virus corona di Indonesia. Nah tentunya ketemu lagi bersama saya Dera Sanggita. Masih di Celebrity. Ups, bukan gosip tapi asik. Banyak sekali berita-berita minggu ini untuk Anda pemirsa. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya musisi kawakan Glenn Fredly. Semoga beliau beristirahat dengan tenang dan keluarga yang ditinggalkan juga memiliki atau diberikan ketabahan. Nah berita pertama kita nih di Celebrity kali ini adalah dari Ari Lasso. Wow, pasti tahu dong ya, kemarin-kemarin ini sempat viral ya kan, ada postingan mirip banget sama Ari Lasso yang menggegerkan dunia maya, bukan hanya untuk kalangan kita para netizen tapi juga untuk kalangan artis, karena ternyata ini mirip banget sama Ari Lasso dan ujungnya mereka berdua ketemu. Pengen tahu kayak gimana? Nih dia. Pejamkan mata ini, mencoba untuk melupakan segala kenangan indah tentang dirimu, tentang mimpiku. Semakin aku mencoba, bayangmu semakin nyata, merasuk hingga kejadian. Halo teman-teman sebangsa dan setanah air, sudah nyaris sebulan ini kita berada dalam situasi seperti ini. Tentunya ini situasi yang berat untuk seluruh Indonesia, situasi yang berat untuk saya, situasi yang berat untuk teman-teman semua dimanapun berada. Tapi yakinlah, mudah-mudahan ini dengan kedisiplinan kita, dengan semangat kita, dengan spirit kita, hal ini segera bisa kita lewati bersama. Dan di tengah situasi yang sangat sulit ini, masih aja Tuhan memberi hiburan-hiburan kecil yang mengejutkan buat saya. Salah satu hiburannya adalah contohnya, beberapa hari ini Instagram gua, media sosial gua, dan WA gua dibanjiri oleh seseorang yang menghantui. Dan akhirnya gue terhubung dengan orang tersebut. Siapakah dia? Halo bro. Halo Mas Ari. Kevin, vokalis. Aduh bro. Aduh, apa kabar bro? Alhamdulillah baik bang. Kamu ini di mana? Lokasimu di mana? Aku di mana dulu bang? Di Manado, apa kabar teman-teman di Manado? Kamu sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Bebas corona. Amin, 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 amin. Bro, perkenalkan diri ya. Nama siapa bro? Nama aku Kevin. Biasa kalau dipanggil Kevin Case. Kevin Case ya. Case itu apa maksudnya? Case kotak? Atau case kasus? Kunci. Kunci. Oh, Kiss. Kevin Kiss. Yeah. Nah, Kevin Kiss. Apanya Alicia Kiss lo? Sepupuan. Bro, lu yeah. Sadar gak? Beberapa hari terakhir ini, setelah gua track ya, sama tim gua, ternyata lu upload itu 16 Maret ya? Iya, yeah, udah lama sih. Udah lama, tapi gua terusan gua pribadi udah lihat kayak seminggu dua minggu yang lalu. Ya. Tapi ini meledak 3 hari terakhir ini bro, bener-bener sampai gua sampai meledak. Kalau berasa meledak itu apa? Kalau sosmed meledak biasa ya. Tapi ketika WA juga, WA gua didatengin, dikunjungin, dikirim video-video oleh orang-orang yang tidak terbayangkan oleh gua. Ada saudara gua di New York, ada saudara gua di Padang, di Palembang, ngirimin semua. Bro ini siapa? Bro ini siapa? Akhirnya ketemulah ini. Saudara yang menghilang, saudara kembar. Ya, mana perasaan lu tiba-tiba banyak yang mention lu? Kaget sih, jujur kaget. Gak nyangka kok, awalnya kan iseng bikin
video TikTok tuh ternyata banyak yang ini yang ngambil terus upload bagiin. Kaget aja pas kemarin dapat berita dari teman-teman. Coba lihat IG, coba lihat IG itu Mas Ari lagi nyariin lu. Oh, kamu tahu dari teman-teman sih enggak? Iya, malah tahu dari teman-teman. Kemarin ya. Jujur ya. Gue ketika lihat pertama dua minggu lalu itu, gue lihat pertama. Itu gue pikir itu diri gue yang diedit loh. 3 detik pertama ya, serius. 3 detik pertama. Loh, ini video kapan gitu? Gue buka pagi bangun tidur, ini video kapan? Tapi begitu lu nengok gini, anjir ini mah bukan gue nih, gue pikir. Bro, emang, sekarang gue tanya. Itu dandanan lu sehari-hari atau khusus nyiapin? Sehari-hari kayak gini sih. Rambut itu bukan wig. Asli. Coba tarik. Asli. Lah, itu lu, oke, ini gue tanya agak-agak, gue agak GR nih. Lu ngefans atau apa gimana sih? Jujur sih ngefans sama Mas Ari. Tapi nggak ada niat untuk ikut-ikut jadi Mas Ari sebenarnya sih. Cuman kebetulan aja ya, kita dilahirkan dengan agak mirip tatoan juga. Cuman lu itu tato lu burung selipi terkenal banget tau. Ari langsung nggak ada tato di dada, Ari langsung nggak ada tato di dada. Lu tuh pakai gaya-gaya gini kenapa bro? Biar lucu-lucuan aja. Oh, itu karena TikTok ya. TikTok, kalau nggak lucu kan kurang banyak yang nonton. Iya, begitu. Bro, ini gue ngeliat dulu nih kayak ngeliat foto gue sekian puluh tahun lalu. Coba kita cari yuk perbedaan kita yuk. Karena udah sama banget loh. Kita cari perbedaan kita ya. Banyak bedanya. Gue buka jidat. Gue jidat gue lebar banget. Sama lebar ya. Makanya karena lebar ditutupin sama poni. Sama poni. Bro, sama. Pipi gue lebih tembem. Iya, bibir gue lebih tebel dikit. Hidung nyaris sama. Coba bro deketin kamera bro. Hidung gue lebih mancung kayaknya ya. Bro. Ya. Apa, lu dalam kondisi kayak gini apa sih yang mau lu sampein? Kita bisa ngalamin hal yang unik banget ini. Ngalamin ini kita bisa tiba-tiba viral gini. Sampai bingung mau ngomong apa. Kaget aja. Kenapa? Ya surprise sih Mas. Kaget bisa kok bisa kayak gini gitu. Video ini kok bisa sampai viral kayak gini. Gak pasti gak percaya aja. Kayak mimpi. Dan akhirnya kita bertemu ya bro ya. Akhirnya kita bertemu. Gue juga terus terang ya. Banyak yang sok-sok niruin Ari Lasso. Tapi yang paling pecah sih lu sih beneran. Paling pecah lu sih beneran. Paling pecah lu asli ini. Bro, ternyata saya bangga memiliki seorang fans yang mukanya mirip dan suaranya juga keren. Makasih Mas Ari. Kevin, aduh ini pengalaman luar biasa. Mudah-mudahan ini ya bisa menghibur teman-teman yang semuanya rata-rata pada di rumah. Iya, insya Allah. Mudah-mudahan teman-teman terhibur dan mudah-mudahan juga kondisi ini berakhir dan job lu makin banyak, bro. Amin, insya Allah. Dan lu bebas menyanyikan cover Ari Lasso dimanapun, kapanpun lu suka, bro. Thank you, Mas Ari. Semakin aku mencoba bayangmu semakin nyata merasuk hingga Wah, luar biasa ya gak sih? Yang belum lihat benar-benar pasti shock ya kan? Bisa semirip itu sampai segestur-gesturnya ya kan? Bahasa tubuhnya, kemudian juga ekspresi mukanya, semuanya mirip. Luar biasa, mudah-mudahan aja rezekinya juga mirip ya kan? Masih ada lagi yang lainnya, masih dari E-Celebrity dan tentang selebriti Indonesia. Jadi tetap di sini.